Nah, teman-teman, kali ini kita lagi di Pisang Goreng Devyu nih. Ini pisang goreng viral karena mantap banget nih, abangnya goreng pakai tangan nih. Ini maaf suara saya berubah nih. Jadi, kita hari ini ditemanin abang Kuliner Hits, oke? Okay? Langsung aja kita beli ya. Let's go. Oh, ini lagi motong pisangnya kok ya. Pisang goreng apa nih, Jeff? Devyu. Pisang goreng Devyu. Tadi berapa? Ya. Berapa satu? 5.000. 5.000 ya. Jadi orinya berapa, Bang? Orinya buatin 5. 5 ya. Ya, jadi 15 ya. Oke. Okay. Ori 5. Ori 5, selai 10. Selai 10 ya. Oh, ini dengan Abang Kuliner Hits nih. Pisang kayak pisang apa nih, Bang? Pisang lipa ya. Ini aku ya sempat kan gara-gara masak pisangnya pakai tangan gitu ya. Ajaib. Enggak panas kok emangnya, kok? Udah kebiasaan ya. Wah, ini stok pisangnya banyak. Berapa ratus pisang nih, Cie, kalau di sini banyak? Enggak tentu sih. Kalau lagi banyak bisa habis berapa nih? Kalau lagi banyak-banyak nih, Bang. Ada yang bisa 50 kilo. Oh, pisang. Ya, tergantung jualan sekarang sih ya. Ada di Gojek juga nih. Ada ya? Gojek, di Gojek sama Grab juga ada ya. Buka dari jam berapa nih? Jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Ada hari libur nggak? Enggak. Nggak ada tiap hari buka ya? Tergantung sih, kadang kita ya kalau pas lagi ada keperluan ya kita tutup. Tapi kalau hari-hari yang pasti libur nggak ada ya? Nggak ada. Jadi minggu juga buka ya, minggu ya? Iya. Oke. Udah berapa lama buka usahanya? 4 tahun lebih. Di sini terus? Iya. Ini bisa juga dibawa ke Jakarta, setengah matang. Memang kita khusus spesialis setengah matang. Jadi kita selalu buat yang setengah matang dulu. Orang mau, kita baru matengin. Itu bisa buat dibawa ke Jakarta. Tahan sampai 1 bulan. Taruh di kulkas loh ya. Di kulkasin 1 bulan awet. Jadi setengah matang itu simpan di kulkas awet ya? Awet. Jadi buat orang-orang yang di luar Pontianak juga bisa order gitu aja ya? Iya. Kemarin ada yang pesan dari Hongkong. Kalau mau order, ke nomor mana sih? Nomor Cici ada? Ada. Sebutin nomor aja. 0822-5066-8609 ya? Iya. Kita lagi mau pesan langsung aja ke situ gak ya? Bisa WA. Bisa WA, telepon langsung ya? Bisa jadi oleh-oleh juga nih. Harganya sama atau beda? Sama. Sama. Tapi ongkir ditanggung pembeli ya? Iya. Iya, betul. Nah, ini ada panas-panas kopi crispy-nya nih. Kita juga ada bakso singkawang, bakso gepeng. Bakso gepeng juga ada ya? Kue tiaw goreng, bihun goreng, mie pangsit, kue tiaw siram, nasi goreng. Iya.
juga ada ayam geprek. Sambal juga ada ya? Ada. Kalau sambal di sini bisa sambil ngopi. Sambil ngopi sambil makan juga ya? Iya, lengkap semua. Wah, panasnya udah kerasa di kompor. Ini dibuat matang aja deh. Masaknya berapa lama nih komisian? Ya itu paling 3 sampai 4 menit lah ya. 3-4 menit ya? Tergantung apinya lah ya? Iya. Jadi emang gak mau nyetok banyak-banyak ya, takutnya kalau nyetok. Iya. Karena kan cuaca juga ya. Pokoknya dijamin halal. Iya. Dijamin halal. Nah, kalau makan sini kan biasanya jamin halal ya. Nah, halal. Semua jenis makanannya dijamin halal ya. Iya, karena kita sapi dan kita goreng aja. Iya. Kalau di Gojek sama Grab harganya beda nggak sih? Seribu doang ya? Perbedaannya 1000 doang. Iya. Karena buat untung si Gojeknya itu kali ya. Karena ya kita harus bayar persentase iya, buat Gojek juga kan. Ya, okay. Kalau baksonya itu, bakso gepengnya itu dulu yang di Pasar Sudirman ya, yang kebakaran. Masih pasar kan pindah di sini. Pasar Sudirman situ tuh, Ce? Iya, yang dekat Pontisari. Oh, pindah ke sini ya? Uh-huh. Yang mana, Ce? Yang itu kan? Iya. Baksonya itu ya? Bakso sapi Singkawang ya? Iya. Bakso gepeng ya? Hmm. Bakso gepeng. Jangan takut makan di sini, ini 100% halal aja ya? Iya. Itu bukan gara-gara istilah pasang halal, tapi di dapurnya nggak halal gitu. Kita nggak mau. Karena kita sendiri juga nggak makan itu. Oh, nggak makan itu? Kita kalau ada juga beli, di luar gitu. Nggak makan di luar gitu. Nggak masak di dalam. Nggak bercampur ini. Oke. Okay. Boleh minta crispy-nya di C? Oh, boleh. Kalau di atas berepotan kemana-mana. Iya, iya, iya. Ini kita jadi pisang si selikanya ini, bukan dioles. Bukan dioles. Kalau kan dioles, kita berepotan kemana-mana. Ya.
jenis isiannya ini yang paling sering dibeli isi apa kok? Hikaya kali ya? Hikaya paling laris ya? Hikaya keju juga laris ya? Ada Hikaya keju, coklat keju, Hikaya keju. Bisa di mix juga? Bisa di mix juga ya? Bisa, tergantung permintaan. Tergantung selera? Iya. Jarang-jarang nih, biasa orang kalau pisang gini biasanya bukan isinya, malah dioles di atas ya kan? Iya. Nah, kalau ini spesial, dioles kan dia repotan nempel dia kan? Diisi di dalamnya. Kalau dia meleleh keluar juga nggak itu kan, nggak banyak itu. Jadi spesialnya kita buat atasnya ini ya? Kalau kita yang ori, kita juga bumbu jelai ini bisa menyebut. Oh iya, ini nggak lengket ya? Nggak, bukan yang pasti biasa. Kita tabur crispy di atas. Oke sip, mantap. Boleh cek, biasanya cek, bungkus cek. Biasa. Biasa pakai bungkus kertas mana ya? Jangan nanti itu ya, bisa menyerap minyak ya. Oke. Okay. Jangan plastik ya, itu ya. Bagus. Berapa lantai cek? Totalnya 65. 65 ya. Oke. Masih banyak sih ya? Oh, iya, masih banyak. Masih banyak yang beli lagi nih ya. Oke. Ini cek, uangnya di sini ya. Iya. Selain gorengan juga ada makanan-makanan di sini cek ya. Bakso. Bakso. Ada bakso. Oke. Ngopi juga bisa ya, ngopi di sini bisa. Bisa. Makan bisa sambil ngopi. Wah, mantap. Oke. Kalau ngopi di dalam. Makasih banyak ya, cek. Iya, makasih ya. Oke. Ini aku ambil nih. Jadi ada ayam geprek juga. Ayam geprek. Ini beli pisangnya di Dev U.